Jelang pengamanan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018, para petinggi Polda Metro Jaya melakukan pertemuan silaturahmi dengan petinggi Komando Daerah Militer Jakarta Raya yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta. Diharapkan melalui silaturahmi ini TNI dan Polri dapat meningkatkan sinergitas pengamanan Ibu Kota DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk memberikan gambaran dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa hubungan TNI dan Polri sangat solid. Menurut Kapolda, apabila TNI dan Polri bisa terus bersinergi, maka situasi keamanan di Jakarta akan tetap berlangsung secara kondusif. Ini merupakan suatu bentuk bahwa TNI dan Polri benar-benar solid dan akan bersama-sama bekerja untuk mengamankan ibu kota. Turut hadir dalam kegiatan ini Irwasum Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto, Kasdam Jaya Brigjen TNI Herianto Syahputra dan jajaran TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Alhamdulillah, bersyukurillah, saya bersama Bapak Pangdam merencanakan kegiatan ini sudah berbulan-bulan, namun baru sekarang bisa terlaksana. Senang sekali kita bisa berkumpul di Metro. Sebenarnya hajatnya ini adalah hajatnya Bapak Pangdam. Beliau bilang, kita di Kodam dulu nih. Dia bilang, Bapak bikin hajat, nanti saya yang punya rumah. Jadi hajatnya beliau, hanya beliau undang, saya yang jadi tuan rumah. Itulah kristalisasi. Ibarat bulan dan air yang tidak bisa lagi dipisah-pisahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.